Ini parkir ya berarti. Di Kabupaten Semarang, tepatnya di Ambarawa, terdapat sebuah museum yang sangat populer, yaitu Museum Kereta Api Ambarawa. Museum ini merupakan salah satu museum kereta api di Jawa Tengah yang menjadi tempat tujuan wisata favorit bagi para pelajar dan mahasiswa. Awalnya, Museum Kereta Api Ambarawa merupakan sebuah stasiun kereta zaman dahulu. Namun karena sebagian jalurnya sudah tidak beroperasi lagi, jadi tempat tersebut dialihfungsikan menjadi museum. Untuk harga tiket masuk di museum, dewasa sebesar Rp10.000 per orang, sedangkan anak-anak Rp5.000 per orang. Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, Ambarawa merupakan kota yang dijadikan pangkalan militer bagi pemerintahan Belanda. Lalu atas perintah Raja Willem I pada tahun 1873, dibangunlah sebuah stasiun kereta api di Ambarawa agar pemerintah Belanda lebih mudah mengangkut tentara dan persenjataan dari Ambarawa ke Semarang dan sebaliknya. Di kawasan Museum Kereta Api Ambarawa, kita dapat menemukan banyak koleksi lokomotif uap yang pernah berjaya di zamannya. Beberapa lokomotif yang cukup populer adalah lokomotif bernomor B2502 dan B2503 buatan Mas Linen Fabrik S. Lingen, serta B5112 buatan Hannover Maschinenbau. Kereta api uap tersebut cukup unik karena termasuk satu dalam tiga kereta api uap bergerigi yang tersisa di dunia. Dua diantaranya berada di Swiss dan India. Tak hanya itu saja, di Museum Kereta Api Ambarawa masih terdapat berbagai macam jenis lokomotif uap dan lain. Mulai dari seri B, C, D hingga jenis yang paling besar yaitu CC yang terpajang di halaman museum. Menjadikan tempat wisata Semarang satu ini banyak diminati oleh para pelajar dan wisata umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah kereta api uap. Terlepas dari itu, Museum Kereta Api Ambarawa juga bisa menjadi lokasi keren untuk hunting foto. Thank you.
Selain koleksi lokomotif, di Museum Kereta Api Ambarawa, kita juga dapat menemukan barang-barang lain yang berhubungan dengan kegiatan di stasiun. Seperti mesin pencetak tiket, kalkulator zaman dahulu hingga roda kereta. Puas melihat-lihat koleksi di museum, kini saatnya kita mencoba kegiatan lain yang lebih seru, yaitu Ambarawa Railway Mountain Tour atau berpetualang dengan naik kereta api uap. Jadi selain berkeliling di museum, kita bisa berjalan-jalan menggunakan kereta api uap dengan jalur Ambarawa Tuntang. Kereta api wisata tersebut hanya beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu saja, dengan harga tiket sebesar Rp50.000 per orang.